Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa terdengar suara saya? Hai. Suaraku jelas. Bu, kedengeran, Bu Remi. Jelas, jelas. Itu jadi ibu-ibu lah, aku tuh ibu-ibu. Mbak Remi, ya. Apa mau dicoba dulu ini, Mbak, anunya? Apa langsung? Boleh, boleh. Coba ya, share screen ya. Ya, coba aja dulu ini masih sedikit pesertanya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Ya. Oke. Nggak full tapi. Dia nggak full. Bentar. Tes. Ya, sudah, sip. Ini masih 26, harusnya sekitar 60. Ya, Jumatan kali. Ya. Oh ya, Mbak Remi, tadi saya lupa belum minta ini apa? CV. Nanti perkenalkan diri sendiri. Gampang. Bagaimana anu? Pak Pasuruan apa Sidoarjo? Adaan Anu, di sana ada pandaan juga? tuh Anu, apa juga PSBB juga? enggak, kebetulan enggak. Kalau di Pandaan Masih enak. Surabaya sih, Surabaya Nah, sumber iya. aman. Kok bisa kayak gitu sampai Jember aman. Jember sudah 12 apa 14 gitu? Positif. Masih 11 masih. Iki yang nggak berani jajan di luar, wes. Ini sudah direcord ya? Ini otomatis, Mbak Remi. Kenapa? Ini sudah Beda otomatis. langsung otomatis gimana? Recording ya. Beda langsung. Langsung nggak nanti aku sudah ngoperasikan sendiri. Ya. Sorry, ini aku jadi agak mendangak ngono soalnya kamera laptopku itu di posisi bawah, jadi nggak di atas ini sesuai kamu. Laptop apa itu? Laptop apa kok aneh? Hah? Kok aneh biasanya di dokur. Iya benar, biasanya di atas, ini aku di bawah kamera Ini jadi. Laptop larang nih berarti. Sudah banyak 40. Bagi peserta ini ya mahasiswa, tolong sekalian yang kelas B jangan lupa untuk isi presensi. Jadi Anda juga isi presensinya hari ini untuk yang kelas B, tapi yang kelas A nanti diganti harinya. Jadi kelas B silakan juga dibuka MMP-nya, e-learning-nya. Anda klik attendance di situ, jangan lupa sebagai isi presensi. Yang kelas A mungkin saya isikan hari Selasa nanti. Mohon maaf, Bu. Barang Ya. untuk absen kelas B tidak ada di MMP. Oh, nggak ada? Belum ada, Bu. Bentar, bentar, coba.
Satu time. Baik, Mbak, itu sudah silakan dicek ya untuk attendance-nya. Mbak Remi di kampus, di rumah atau di kantor? Kebetulan iki aku lagi disuruh masuk, jadi lagi di kantor. Di Waduh, latar, maaf. Maaf, ini mengkorupsi pekerjaannya ini. Enggak, soalnya kan aku janji ya, jadi ya harus lah, gak apa-apa. Lagian manajerku juga lagi enggak di tempat, jadi enggak apa-apa, aman. Ya, maaf saya kira WFH. Baik, ya, mungkin kemarin untuk... dari hari Senin. Senin sampai baru Kamis kemarin. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, biar Mbak Remi bisa ngerjakan pekerjaan lainnya juga, mungkin bisa langsung kita mulai ya. Ini saya buka dulu kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah manajemen laboratorium, kedatangan tamu. Jadi saya undang beliaunya dan alhamdulillah bersedia. Jadi untuk tambahan informasi bagi Anda semua dari praktisi industri ya, jadi pelaku industri beneran ini sudah punya background pelatihan banyak sekali ya, sertifikasi banyak sekali. Saya perkenalkan namanya Mbak Remi Dinar Prasasti, alumni kimia juga, satu angkatan sama Ibu. Ya, tapi Mbak Reminya ini masih kelihatan muda aja ya, nggak sama kayak Ibu. Ya mungkin untuk lebih enaknya ini biar beliaunya memperkenalkan diri sendiri beserta background-nya. Jadi Anda sekalian mengenal alumni ini. Jadi mahasiswa kimia itu bisa kerja di mana aja. Ini Mbak Remi nanti mungkin bisa kasih pandangan-pandangan juga. Jadi selain Pak Hendrik yang minggu lalu ngisi, ini Mbak Remi juga alumni kimia UNED. Ya. Baik, monggo Mbak Remi silakan dimulai. Saya serahkan. Baik, terima kasih Bu Ika. Selamat siang semuanya, adik-adik, rekan-rekan semua. Ini semua pada di-mute ya, pesertanya ya. Jadi, baik. Terima kasih kesempatannya kali ini saya diminta untuk sharing. Jadi, saya sih nggak terlalu untuk memberikan pelajaran. Oh, enggak. Jadi, saya sharing aja. Karena saya sendiri juga masih sangat belajar di dunia ini, meskipun jadi saya lebih dulu tahu gitu aja sih sebenarnya. Oke, jadi sekarang di mata kuliahnya Bu Ika kan ada manajemen sistem manajemen laboratorium dan salah satunya kalau minggu kemarin ada Pak Hendrik sharing mengenai chemical, bahaya chemical dan handlingnya seperti apa. Nah, ini saya lebih spesifik ke sistem manajemen laboratoriumnya. Nah, ini di sini nanti makanya judulnya itu awareness dan requirement. Jadi kita coba nanti menggali bagaimana sih, apa sih yang namanya sistem manajemen laboratorium, tapi yang standar gitu. Jadi ada namanya ISO IC 17025. Oke, sebelumnya tadi saya diminta untuk ini ya memperkenalkan diri dulu ya. Jadi saya maaf nggak pinter dan nggak sempat bikin CV. Jadi ini adalah background saya. Jadi sejak tahun 2004 lulus tahun kali ya nganggur, tapi nggak sampai setahun itu saya harus ke Riau dulu tuh.
ya. Jadi untuk bekerja di laboratorium kimia, saya di sana harus kerja dulu. Nah, itu sebagai supervisor. Jadi pas datang itu sudah langsung membawai beberapa subordinate. Jadi tapi di karena Pulau Sambu Kuntung ini industri makanan, tahu share ini produknya sih santeng kara ya. Santeng kara itu jadi kan dia termasuk makanan minuman, maka laboratoriumnya ada mikro dan chemical. Nah, saya kebetulan ditempatkan di lab kimianya kan, untuk analisa fat content dan sejenisnya. Itu di sana saya 2 tahun lebih lah, lebih dikit gitu, karena saya 2 tahun, saya anggap 2 tahun cukup lah untuk apa di luar Pulau Jawa. Setelahnya saya kembali ke Jawa dan saya diterima di industri kimia. Jadi industri kimia ini dimanfaatkan untuk mengabsorb. Jadi ada kalsium karbonat CaCO3 itu digunakan sebagai material pengabsorb pada saat shipping kontainer. Jadi kontainer itu kan kalau di laut itu kan kalau panas, panas banget, kalau malam dingin banget. Nah, itu akan ada kondensasi di sana. Nah, itu akan diserap. Jadi butiran air yang terkondensasi atas ini dari proses kelembapan itu jadinya nanti diabsorb sama chemical yang produk itu. Nah, jadi itu namanya PT Super Dry. Saya di sana hampir 2 tahun. Kan? Nah, setelahnya saya secara officially saya pindah pekerjaan di tahun 2008 di Sampoerna. Dan terakhir di sana saya sebagai scientist, yaitu di Lab Scientific Technical Service ya, di Quality Asia. Akan tapi pada awal-awal nih, pada saat transisi waktu itu kan sebelum 2 tahun saya di Superdry itu harus tetap cover eksternal sebagai audit. Jadi saya sebagai lead internal auditor di sana. Jadi ini kayak part time gitulah. Jadi saya hampir selama 2 tahun itu juga bekerja part time sebagai. Jadi saya kayak karyawan panggilan gitu saja. Jadi kalau ada audit saya dipanggil untuk menyiapkan materi auditnya, kemudian juga saya yang diaudit sama eksternal auditor gitu. Jadi saya pekerjaannya hanya handle mengenai audit ISO 9000 waktu itu. Jadi ini berjalan hampir 2 tahun. Jadi saya dibayar ketika saya ada audit saja. Ketika saya datang saya dibayar gitu. Itu berjalan 2 tahun sampai dengan saya ada benar-benar penggantinya. Itu anak didiknya Bu Ika juga namanya Kosin. Baru Kosin join, baru saya bisa lepaskan itu Super Dry. Kan tapi di Super Dry ini beda. Super Dry Marine ini, dia juga industri kapal juga. Jadi saya mengcover 2 perusahaan dari Super Dry Chemical-nya, tapi juga untuk ISO 9000 di sertifikasi kapalnya juga. Yang menarik ini di Sampoerna saya selama lebih sedikit juga 10 tahun gitu kan, karena saya butuh waktu untuk 3 bulan harus handover, maka waktu saya resign memutuskan di umur 40 harus keluar dari perusahaan rokok, maka yang terjadi ya enggak boleh langsung gitu kan, jadi butuh waktu gitu. Nah, ini baru saya jalan 1 tahun lebih dikit, lebih 3 bulan ada di PT Setia Pesona Cipta. Di sini saya cukup challenging karena disuruh membawai tidak hanya lab chemical saja, tapi juga ada lab baru yang saya benar-benar tidak mengerti sama sekali background-nya, yaitu lab mikrobiologi. Nah, ini saya juga lagi belajar ini di sini. Nah, oke, itu sih sekilas mengenai portofolio saya. Jadi saya sangat appreciate dengan kesempatan saya untuk bisa sharing mengenai bidang saya yang sebenarnya hampir lebih dari 15 tahun lah saya geluti ini. Oke ya, saya mulai saja bahwa saat ini saya akan mengenalkan dulu nih
apa itu yang namanya ISO ya. Jadi ISO itu adalah International Organization for Standardization. Jadi dia adalah organisasi internasional yang bagian menstandar-standarkan gitu. Standarisasi dia di sini itu tidak hanya pada satu bidang, tapi banyak sekali bidang. Jadi tidak hanya secara manajemen mutu, tapi dia juga manajemen mutu itu ada yang tadi saya sempat singgung itu 9.000 ISO 9.000, tapi dia juga ada standar EHS Environment Health Safety itu di ISO 14.000, kemudian di environment itu 14.000, di safety-nya ada ISO 18.000. Kemudian ada food safety itu di ISO 22.000. Nah, kesempatan kali ini itu ada juga spesifik yang kita tadi semua mengenai ISO 17025. Nah, itu adalah spesifik ke laboratorium. Ya. Oke, jadi sebelumnya nanti ini kan kita ada sesi 1,5 jam ya. Jadi, saya pikir sih saya PPT ini juga sudah saya share, harapannya saya menyampaikan tidak akan terlalu panjang, karena saya biasanya sering kasih sesi saya sendiri paling enggak 30 menit, kemudian nanti ada sesi tanya-jawab 30 menit, kemudian akan ada feedback, gitu kan, itu sesi 30 menit, biasanya saya sudah sering gitu. Jadi, kalau saya yang kasih terus tanpa diskusi itu biasanya nanti enggak nyantol gitu kan. Gitu. Kayak itu mengenai sekilas ISO. Jadi dia badan internasional yang tugasnya membentuk atau memformulasikan klausul-klausul, karena di sana nanti ada persyaratan-persyaratan. Jadi namanya klausul sih kalau di tempat kita. Nah, itu biasanya kalau di Indonesia itu ada badan standarisasinya, namanya Badan Standarisasi Nasional ya. Itu adalah kepanjangan tangan dari si badan standarisasi internasional ini, ISO ini. Itu. Oke, sedangkan berikutnya ada IAC ya. IAC ini apa? International Electrotechnical Commission. Jadi dia komisi yang komisi internasional yang mengurusi tentang elektronika. Nah, ini terus apa hubungannya sama ISO? Jadi nanti di slide berikutnya ada kenapa sih kok harus pakai IAC ini di ISO 17025. Kenapa kok nggak kayak di EHS? EHS hanya ISO 14.000. Safety hanya ISO 18.000. Kenapa kalau 17025 atau laboratorium ini harus pakai ISO dan si IAC? Ya, nanti ada jawabannya. Nah, kemudian setelah ada yang memformulasikan klausul atau requirement atau persyaratan-persyaratannya, nah ini ada komite lagi yang bertugas untuk mengakreditasi atau mengimplementasikan menjalankan klausul-klausul yang sudah ditetapkan sama si ISO ya. Ini ada ILAC ya, itu International Laboratory Accreditation Committee. Nah, ini juga dia ada kepanjangan, kalau di Asia Pasifik ada namanya APLAC ya, Asia Pasifik Accreditation Committee gitu. Jadi ini adalah pelakunya. Kalau di Indonesia ada kepanjangannya dari si ILAC atau APLAC, itu ada KAN, jadi Komite Akreditasi Nasional. Dia ini adalah berisi orang-orang atau auditor yang akan mengaudit bagaimana laboratorium-laboratorium yang sudah terakreditasi atau mengajukan akreditasi itu mengimplementasikan persyaratan yang ditetapkan oleh ISO dan IAC ini. Oke. Jadi skupnya apa saja? Jadi ini ada dua laboratorium, yang satunya laboratory service pengujian dan kemudian adalah laboratorium service kalibrasi ya. Inilah yang menjadi dasar kenapa ISO 17025 itu harus gabung sama si IAC. Jadi karena dalam sekali audit itu, nah ini kan di sini bisa dilihat kan bahwa alat-alat laboratorium pengujian kita itu biasanya kan terdiri dari juga alat-alat yang mengandung unsur instrumen, tidak hanya melulu mengenai
bahan kimia, tapi juga kita melibatkan penggunaan instrumen. Nah, penggunaan instrumen inilah yang nanti akan dihandle oleh si laboratorium kalibrasi. Jadi kalau bisa dilihat tuh di laboratorium kalibrasi itu tidak akan banyak chemical. Itu bedanya. Bedanya lab uji sama lab kalibrasi. Jadi kalau di laboratorium kalibrasi itu biasanya banyak hanya yang sifatnya elektro-elektro, makanya tadi ada komite IAC tadi. Jadi kalau misalkan di tempat kita ada pH meter, nah pH meter itu kan harus dikalibrasi. Nah kalibrasinya kemana? Nah ini ke lab kalibrasi. Kemudian ada HPLC, kayak gitu. Nah itu juga mereka bisa untuk mengverifikasi atau mengkalibrasi seperti itu ya. Jadi dua laboratorium inilah yang sangat memerlukan persyaratan bagaimana supaya bisa melakukan pengujian ataupun kalibrasi itu secara standar, dan standar ini adalah sebagai guideline atau acuan untuk supaya mereka tetap comply terhadap persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh ISO. Jadi kita itu sebagai customer misalkan ya, saya mau analisa ini, saya mau analisa cek darah saya. Cek darah saya, kenapa kok harus dikalibrasi, disertifikasi, diakreditasi, itu supaya saya cek darah di rumah sakit A dan di rumah sakit B, ataupun di luar negeri, itu hasilnya harusnya sama. Jadi tidak ada bias interpretasi hasil atau data. Ya, jadi inilah tujuannya kenapa standar itu harus internasional, karena harapannya saya kalau mau cek misalkan widal test gitu kan. Nah, widal test ke rumah sakit ini, ke sana ke sini itu hasilnya harusnya sama kalau mereka sudah menerapkan standar ISO. Kemudian nah ini adalah backbone dari ISO yaitu metode. Ya, di sini ada metode baku, ada metode uji dan metode in-house atau metode yang dikembangkan. Nah, metode baku ini ada namanya AOAC ya. Jadi AOAC ini adalah semacam kayak standar dari chemical analisisnya. Jadi ini adalah metode baku itu kayak kiblatnya, kayak kitabnya analisa kimia lah kayak gitu ya. Jadi dia adalah sebagai acuan dari semua metode yang dikembangkan saat ini di dunia. Ini biasanya umurnya sudah lama-lama sih. Nah, ini juga ada Food Chemical Codex. Ini ada saya revisi, ada beberapa penempatan yang kemarin saya revisi dari yang saya sudah share. Kemudian ada farmakope. Nah, farmakope ini kalau chemical codex itu refer untuk dia provide untuk ke kimia pangan. Kemudian kalau AOAC itu untuk analisa kimia secara umum. Nah, ini ada standarnya untuk farmasi, yaitu namanya farmakope. Nah, farmakope ini juga ada dua versinya, ada US punya dan Europe. Dan juga sebenarnya banyak, India juga ada. Nah, saya dulu yang waktu di Riau, saya pakai dua ini nih, buat saya untuk develop method. Kemudian ada yang namanya metode uji. Apa bedanya metode uji sama metode baku? Metode uji ini akan berkembang. Jadi dia ada society-nya, jadi komunitasnya yang secara berkala mereka akan review, kemudian mereka akan jadi semacam kayak metode konsensus ya. Jadi ada perkumpulannya nanti setiap tahun, biasanya dulu saya pernah join di ACS. Nanti saya ini terangkan apa. Nah, ini ASTM yaitu American Society for Testing and Material. Jadi untuk untuk analisa material misalkan batu bara, uji emas itu ada di ASTM ini ya. Kemudian kalau
ada lagi satu lagi AOCS. Nah, AOCS ini adalah turunan dari AOASE. Tapi dia spesifik dikumpulin hanya untuk testing oil. Ya. Jadi dia turunannya ada di sini. Makanya dia di agak grade-nya turun, dia bukan baku, tapi dia karena sudah dimodifikasi kemudian dikumpulin lagi sama ahli-ahli minyak gitu kan, maka dia bentuk sendiri nih jadi AOCS. Nah, dulu saya di Santan pakai ini. Kitabnya pakai AOCS. Nah, kemudian ini ada juga Health Canada. Health Canada. Nah, ini saya pakai barusan di pabrik saya juga yang sekarang ini saya pakai untuk kemarin kan buat disinfektan. Nah, disinfektan ini saya refernya ke sini. Jadi kayak kesehatan gitu urusannya, tapi bukan ke farmasi, itu pilih metode pakai Health Canada. Kemudian ini ACS, American Chemical Society. Jadi ini adalah juga tempat penaungan orang-orang yang ingin mempublikasikan papernya. Nah, ini untuk bisa mengupdate. Gitu. Jadi misalkan apa, materialnya beda, tapi metodenya sama. Itu bisa di sini. Nah, kemudian ada satu lagi yang dari Indonesia, yaitu Standar Nasional Indonesia. Nah, ini sih common use biasanya buat industri-industri. Ya. Biasanya berisi sekedar kayak ini loh, di translate aja sih biasanya. Nah, kemudian ini metode in-house. Metode in-house ini adalah metode dari yang turunan yang di atas-atas ini, hanya saja kita semacam kayak ada development atau pengembangan. Jadi, ini biasanya spesifik ke industri kita. Jadi, ini adalah beberapa contoh sekilas mengenai beberapa metode yang saya ambil, saya adopt dari beberapa metode uji atau metode baku, kemudian saya dan tim kita akan develop. Jadi, misalkan gini, saya mau analisa lipstick. Ya. Lipstick ini, lipstick di Eropa dengan kita analisa lipstick di Indonesia itu bakalan beda. Jadi, lipstick yang di Eropa, dia nggak perlu suhu tinggi. Ya kan? Dia sudah leleh. Gitu kan. Karena mereka suhunya rendah. Gitu. Jadi, di lab dia treatment untuk mencairkan lipstick itu tidak butuh suhu tinggi. Akan tapi berbeda ketika analisa dilakukan di Indonesia. Ketika dilakukan di Indonesia, maka suhu kita panas nih. Jadi tentu saja lipstik kita akan dibuat beda. Jadi dia tahan panas. Maka kita pun untuk mencairkan, untuk menganalisa ini, maka butuh suhu tinggi juga. Nah, ini jadi langkah-langkah metodenya kita bisa ambil dari metode baku maupun metode uji. Akan tetapi ketika kita sudah misalkan di metode baku atau ujinya bilangnya bahwa dilelehkan pada suhu 15 derajat misalkan. Tapi kita ini butuh sampai 35 loh. Nah, ini kan berarti sudah ada perbedaan. Maka inilah yang disebut sebagai pengembangan metode. Nah, ini halo. Ya, tadi sempat apa ini? Loss apa gimana? Potes ya tadi ya. Ya, ya. Ya. Tak lanjutin masih di sini ya tadi keputusnya ya. Anu, enggak kelihatan sharing screen-nya? Oh ya, sorry. Karena loss tadi.
Udah? Oke, okay. Sip. Okay. Sampai sini ya tadi ya, last-nya ya. Nah, lockdown saya kayaknya. Oke, okay. Jadi tentu saja dengan harapan kita juga tidak hanya menstandarkan metode, tapi juga kita harus menstandarkan kompetensi atau kemampuan dari staff atau orang yang menjalankan metode itu. Ya. Bagaimana cara menstandarkannya? Ada nanti. Nah, kemudian juga ini. Yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan maintenance, ya, perawatan atau pemeliharaannya. Dipakai saja ya alat itu ya, seperti saya waktu kuliah dulu kayaknya. Jadi alat dipakai aja gak pernah merawat. Ini kalau rusak tinggal panggil technician ya. Jadi inilah pentingnya kenapa peralatan juga harus di maintenance, karena juga supaya performansnya atau kinerjanya dari saat kita kali beli sampai dengan penggunaan sistemnya itu tidak ngaruh seperti itu ya. Kemudian nah ini juga enggak kalah penting. Jadi supaya apa sih? Supaya data hasil uji dan kalibrasi kita itu dapat dijamin kualitasnya, alias tidak bubble. Kadang-kadang kan benar, tak saya kok dari rumah sakit ini katanya hasil darah saya segini, tapi di rumah sakit ini segini, kan ini jadi bingung customer-nya, kan? Nah, ini yang kita tidak inginkan. Jadi kita maunya mau diuji di mana saja itu harus sama. Nah, sama itu dalam artian apa? Valid hasilnya. Nah, hasil yang valid tentu saja didukung oleh metode uji tadi yang layak. Ya. Itu keuntungannya jika kita menerapkan ISO, maka metode uji kita nggak usah dipertanyakan. Pasti bakalan valid dan itu sudah layak. Nah, kemudian juga ada ini tadi. Kalau tadi dirawat, ya sekarang penggunaannya itu juga ada persyaratannya, bagaimana penggunaan dan penanganan peralatan ini. Nah, yang terakhir keuntungannya salah satunya yaitu ke adanya ini apa standarisasi mengenai kualitas lingkungan pada saat kita menguji ataupun pengambilan sampel itu juga harus standar, harus sama, tidak boleh berbeda. Karena apa? Bisa akan menghasilkan atau menginterpretasikan hasil yang berbeda juga. Misalkan kalau pengambilan sampel mikro sebelumnya harus disemprot dulu dengan alkohol. Nah, ini itu metodenya. Itu adalah standar operasionalnya. Maka jangan sampai nanti pada saat ambil sampel nggak disemprot dengan alkohol, takutnya nanti adalah kontaminasinya mikronya bukan dari bahannya tapi bisa jadi dari lingkungannya, itu harus dikontrol. Makanya kenapa yang seperti itu harus diatur, harus distandarkan seperti guideline. Itu beberapa mengenai keuntungan kalau kita menggunakan atau mengimplementasikan ISO 17025. Nah, sekarang kita masuk ke persyaratan-persyaratan. Jadi persyaratannya itu ada 8, mulai dari 4 sampai 8. Nah, yang keempat ini masih umum nih. Nah, isinya mengenai yang klausul keempat bilangnya impartiali. Jadi impartiali itu istilahnya tidak berpihak. Jadi lab ini bebas dari kepentingan, ya. Misalkan meskipun katakanlah labnya siapa? BUMN mana gitu ya, misalkan Sufindo, tapi dia nggak cek ini. Kayak sekarang yang lagi booming kan laboratorium yang menguji mengenai swab test corona misalkan ya. Nah, ini dia nggak boleh, ini harus independen, tidak boleh berpihak. Misalkan aku supaya kasihan nih pemerintah, karena aku kan dapat dananya dari pemerintah, maka yang harusnya positif dibilangnya negatif. Nah, itu seperti itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi suatu laboratorium itu harus bebas dari conflict of interest. Jadi benar-benar dia harus independen, nggak boleh berpihak pada satu kepentingan seperti itu.
itu kayak kayak sumpah jabatannya gitulah ya. Jadi itu yang harus dihindari dari satu laboratorium. Sama seperti misalkan saya di punya lab, diakreditasi di lab itu, di perusahaan ini, tapi belum tentu kalau misalkan sudah, kadang-kadang kan pasti kita akan berada pada posisi yang harus interest, jadi saya harus parsial ke perusahaan. Ini sudah barangnya mau dirilis, atau mau dipakai, mau di harus dikeluarkan dari gudang gitu kan. Harus segera dirilis, tolong loh. Tapi ini kan kita, kalau kita misalkan mendeteksi bahwa ada mikro, ya kita nggak boleh keluarin. Tapi ya memang kita akan tahu bahwa itu akan ada kerugian material gitu kan, menyebabkan kerugian perusahaan. Tapi ya kita harus lakukan itu, karena memang kita nggak bisa, nggak boleh di ISO kita bakal comply, karena itu compliance-nya bahwa kita kalau memang barangnya tidak sesuai, reject, ya harus, barangnya defect ya harus di-reject, seperti itu. Jadi bukan berarti karena, aduh, karena nanti perusahaanku rugi, gini-gini, oh, nggak bisa. Ya. Jadi memang kalau di QA memang banyak sekali nanti akan kita berhadapan dengan bapak-bapak dari produksi yang, ya, ayo diriliskan aja, Bu. Ini, tapi kan ada produknya cacat, bocor, kalau nanti ini bisa bakalan bikin rusak atau bau yang tidak enak seperti itu, ya. Pasti kita nanti akan banyak sekali ditekan, jadi kalau di QA itu memang harus benar-benar tough ya, nggak boleh baperan kalau di QA. Itu, jadi sebagai orang QA di laboratorium terutama kita tidak boleh, kita harus independen, jadi jauh dari konflik of interest atau konflik kepentingan. Itu pesannya yang di klausul 4.1. Kemudian yang mengenai 4.2, nah ini sama, confidentially, hampir mirip. Jadi bagaimana kita merahasiakan, ya kan, merahasiakan hasilnya. Ya. Jadi kayak pasien gitu kan, saya mau tahu hasilnya bapak saya, apakah positif corona atau tidak, gitu kan. Ya nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Kita nggak boleh. Oh iya, ini karena bapaknya saya sudah kasih aja, nggak bisa, ya nggak boleh. Laboratorium memberikan informasi hasil laboratorium yang sifatnya memang konfidensial. Sama kalau misalkan kita lagi studi, terus kemudian laboratorium mengeluarkan hasil, nah hasil itu apakah ada kesepakatan boleh dipublish di semacam yang kayak di jurnal-jurnal ataupun yang tadi di metode uji tadi. Boleh atau tidak hasil itu di-share, itu harus minta izin dulu ke beberapa pihak terkait, kan? Itu jadi kita harus benar-benar merahasiakan hasil analisa, itu yang disebut confidentiality. Itu mengenai persyaratan umum. Nah sekarang kita masuk ke klausul kelima, yaitu persyaratan struktural. Jadi ini lebih ke kayak organisasinya, ya, kaitannya dengan apa, skopnya mengenai, nah jadi nanti di sana kita harus secara jelas menggambarkan bagaimana sih struktur organisasi kita supaya kita terlepas dari salah satunya konflik kepentingan tadi, bukan? Tidak mungkin saya organisasi manajer saya ada kaitannya dengan produksi, misalnya. Nah itu akan menimbulkan kita bisa ada gap di sana. Jadi struktur organisasi harus dibuat jelas, clear. Kemudian juga bagaimana harus di-state tanggung jawab dari manajemen. Bagaimana komitmen dari manajemen, istilahnya gitu. Apakah, nah tugas dari manajemen ini adalah untuk menyediakan resource. Nah nanti ada tuh di klausul resource requirement. Jadi sumber dayanya harus, manajemen harus berkomitmen menyediakan sumber daya terkait, oh sumber daya, jadi terkait infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Jadi ini adalah tanggung jawab dari manajemen. Nah kemudian selaku personal laboratorium sendiri itu juga ada yang namanya job description atau tugas dan tanggung jawab dari masing-masing personil. Jangan sampai ada overlapping misalkan kayak gitu, ya. Jadi tugasnya harus jelas, kalau di bagian mikro ya mikro, kalau di lab
kimia ya di kimia. Jadi ada job description-nya. Kemudian, nah ini scope aktivitas laboratorium seperti apa harus di-declare nanti di dokumentasinya. Jadi apakah kita scope-nya adalah laboratorium uji apa? Misalkan, kalau Scovindo misalkan uji segala macam, mulai dari tanah, makanan, minuman, segala macam. Dia mampu punya scope itu. Akan tapi di beberapa laboratorium juga membatasi, karena memang keterbatasan resource-nya juga. Nggak mungkin seperti saya dulu waktu di Sampoerna bahwa laboratorium kita fokusnya ke produk, akan tetapi manajemen memutuskan untuk ada pengembangan misalkan proses baru nih, maka kita diminta untuk mendevelop bunga cengkeh atau cengkeh itu tapi dipendekin Nah, faktor-faktor apa saja di situ? Maka kita harus analisa tanah, analisa daun. Nah, ini aktivitasnya jadi melebar, maka skupnya juga akan dilebarkan, ya. Dan itu juga akan harus di-declare di ISO-nya bahwa skup aktivitas laboratorium kita ternyata tidak hanya analisa A, tapi juga B, C dan itu supaya jelas aturan mainnya. Oke. Nah, ini kita sudah masuk nih ke resource requirement. Jadi, ini kaitannya yang tadi saya mention sedikit bahwa resource ini kaitannya dengan infrastruktur maupun dan juga SDM-nya. Ya, jadi secara umum disebutkan di situ bahwa ada bagaimana kita menstandarkan tidak hanya infrastrukturnya tapi juga personilnya yang harus standarnya. Nah, di Gausol 6.2 ini ada personil. Nah, personilnya ini bagaimana cara menstandarkan? Jadi, akan dilihat background-nya. Background-nya, kemudian pengalamannya juga. Terus juga bagaimana bisa kaitannya, dan tentu kita akan ya, sorry ke lockdown lagi. Sorry. Biasanya ya, kayak gini. Biasanya putus-putus ya. Gini. Enggak juga sih. Bentar. Yang pasar kayaknya bukan itu ya. Aku share sudah share ini. Sudah, tapi belum besar gambarnya. Full. Ya, belum full. Sip. Biasanya kadang ada telepon masuk gitu, suka distract. Kalau kami di UNED biasanya pakainya bukan Zoom, Mbak. Jadi ada aplikasi yang memang terkait dengan kami. Jadi khusus ya. Jadi nggak ngerti apa biasa di Zoom kayak gini. Tapi ini enak sekali nih Zoom ini. Nggak gangguan kayaknya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Udah ya, lanjutin lagi. Tadi sampai di personil ya, personil. Jadi kita harus memastikan bahwa kompeten personil ini sudah mendapatkan kompetensi. Nah, untuk mengetahui bahwa personil yang kita tunjuk melakukan analisa ini apakah sudah kompeten atau tidak, kita punya ini yang namanya uji kompetensi berupa uji proficiency test. Jadi biasanya begini kasusnya. Saya punya nih
dua anak buah support dan lead. Satunya ini di dia backgroundnya ekonomi SMK ekonomi, tapi dia sudah kerja dan melakukan analisa ini, analisa mikro itu sudah lebih dari 10 tahun. Nah, kemudian yang kedua, saya punya anak buah, dia master mikrobiologi juga. Sebenarnya. Tapi dia baru join saya di 6 bulan terakhir. Nah, ini bagaimana saya mau menstandarisasikan dua orang ini. Gitu kan? Nah, itu saya ikutkan mereka ke uji proficiency test. So, uji proficiency test ini adalah saya join ke society kayak tadi. Nah, kita punya nanti mereka akan kirimkan satu sampel ke tempat kita. Nah, sampel ini kemudian kita analisa. Nah, dianalisa oleh dua orang ini. Nah, si A sama si B. Si A yang S2 tadi, si A yang SMK ekonomi tadi, yang si B ini yang S2 mikro. Gitu kan. Nah, ternyata pada saat keluar hasilnya, ternyata outlier. Outlier nih yang ini. Nah, berarti ini kan butuh yang namanya jam terbang. Ya, butuh jam terbang. Maka itu adalah tugas saya untuk benar-benar bagaimana supaya yang meskipun, jadi tidak selamanya juga bahwa kalau kita itu mempunyai kapabilitas yang mumpuni di ilmu itu, tapi tetap, karena sebenarnya kerja di laboratorium itu adalah skill, keterampilan. Ya, keterampilan. Jadi terlepas dari background-nya apa, sebenarnya kita ketika kita melakukan keterampilan itu terus-menerus, maka itu akan jadi kompetensi, ya. Nah, akan tetapi nanti bedanya adalah ketika kita ada problem solving, ya. Nah, problem solving, belum tentu yang biasanya mengerjakan sehari-hari itu akan bisa memecahkan masalah itu. Maka kita perlu insightment atau masukan dari apa sih yang trending keilmuan yang sekarang, makanya itu saya coba mengisi dengan orang yang punya kapasitas paham. Meskipun dia tidak fasih melakukan analisa itu. Karena kan tahu sendiri lah ya, kita boro-boro untuk menanam mikro gitu. Kita titrasi aja. Kadang-kadang kan beda itu, bias kan. Oh ini sudah titik akhir belum, kayak gitu ya kan. Suka kayak gitu. Nah, yang seperti ini kadang-kadang kita harus standarkan. Nah, nanti ketika saya sudah tahu bahwa orang ini sudah standar dan layak untuk menggantikan dia atau tidak, ketika ya itu tadi uji profisiensinya bahwa oh dua orang ini sudah inlier, sudah inlier dari nilai benar, karena sampel ini yang dikirimkan oleh si society itu tadi itu dia sudah punya true value-nya. Jadi ketika mereka dua orang ini sudah menunjukkan inlier, maka saya baru boleh menswap orang ini, itu secara personil teknisnya, bagaimana saya harus menstandarkan dua orang ini, ya itu secara personil. Kemudian yang mengenai kondisi lingkungan dan fasilitas, nah ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya alat-alat itu beberapa alat, ini contohnya adalah beberapa alat itu memang harus dikondisikan, misalkan nih, kayak GC, HPLC, GC dan HPLC ini kan kalau di tempat saya nih, biasanya dulu akan jalan terus-terusan 24 jam. Karena dia jalannya batch dan pakai auto-injector. Ya. Nggak pakai injector manual, jadi nggak bisa ditinggal. Kalau pakai. Karena kita pakai auto-injector, maka dia jalan 24 jam. Nah, otomatis yang kaitannya sama instrumen itu akan menghasilkan panas. Ya. Nah, padahal panas ini akan mempengaruhi kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini kalau dia berbeda saja sudah akan mempengaruhi hasilnya. Maka spesimen atau sampel yang ada di vial itu nanti bisa jadi akan berubah sifatnya. Nah, gitu. Jadi dia harus misalkan di steady method-nya harus disimpan di suhu 20 derajat, maka kita benar-benar harus mengkondisikan ruangannya. Ruangannya harus di ataukah pakai, kalau dulu saya pakai yang namanya chamber itu untuk menjaga RH dan suhu pada yang kita inginkan gitu. Sama sampel jadi kenapa sih kok fasilitas dan lingkungan harus dikondisikan, karena itu tadi untuk menjaga supaya tidak ada perbedaan atau perubahan terhadap
spesimennya. Nah, kemudian mengenai equipment ya. Selanjutnya mengenai equipment. Jadi peralatan-peralatan apa saja yang harus kita butuhkan, tentu saja harus disupport. Jadi nanti ada di skema itu. Jadi makanya itulah kenapa kita harus membatasi scope aktivitas kita. Scope aktivitas kita harus dibatasi. Itu karena kita membutuhkan peralatan. Jadi peralatan yang saya gunakan untuk analisa di mikro dengan analisa yang di kimia tentu saja berbeda. Makanya itu perlunya scope. Jadi itu juga untuk mengatur pengadaan peralatannya. Itu. Jadi ini berhubungan ya. Kemudian mengenai traceability. Traceability adalah kemampuan ketertelusuran. Ya. Jadi bagaimana kita mampu menelusuri hasil ini, itu dihasilkan, hasil analisa, itu dihasilkan dari, misalkan, hasil GC saya, ini saya mau tahu, itu dihasilkan dari kurva kalibrasi pembuatan kapan. Nah, kurva kalibrasi ini kan dibuat dari certified raw material, misalnya. Nah, CRM namanya. Jadi CRM ini adalah dia benar-benar sudah ada true value-nya tadi. Dan ini biasanya akan punya masa berlaku. Kalau misalkan dulu saya suka analisa nikotin, gitu kan. Nah, nikotin ini saya mau tahu nikotinnya ini masa berlakunya kapan, itu harus ditelusur. Kemudian saya pakai nikotin ini untuk membuat kurva kalibrasi tanggal berapa, itu harus ditelusur. Supaya apa? Supaya ketika kita bikin kurva kalibrasi itu, kita pasti akan ketahuan nih, ada degradasi, gitu kan. Jadi kurva kalibrasi yang biasanya kita injek setiap hari untuk melihat, kan kurva kalibrasi harusnya mau di GC, HPLC, atau dimanapun itu kan harus di-update terus kan. Jadi kita tidak, untuk memastikan bahwa kurva kalibrasi harian ini, itu harus di-maintain. Jadi kita mau tahu degradasinya seberapa. Itu harus tertelusur. Nah, sampai ke sana. Contoh berikutnya misalkan saya membuat media di mikrobiologi. Jadi di analisa mikro. Jadi saya harus tahu nih, ketika saya nanam mikro itu, saya menggunakan media yang dibuat tanggal berapa, itu juga harus tertelusur. Jadi supaya apa? Ketika ada masalah, nanti kita harus menelusurinya, oh ternyata pembuatan tanggal ini ya harus ditarik semua, kalau memang kita dinyatakan bahwa, oh ya medianya yang sudah terkontaminasi. Jadi supaya apa? Supaya tidak ada kontaminasi, apakah mikro ini disebabkan oleh kondisi lingkungannya, medianya, atau dari analit itu sendiri. Jadi ini supaya begitu, itu pentingnya. Kenapa kita harus bisa melakukan traceability atau ketertelusuran. Seperti itu. Itu praktek-prakteknya. Nah, kemudian yang terakhir di persyaratan resource ini, ada yang namanya kemampuan kita, apakah service ini, pelayanan kalibrasi dan pengujian ini harus juga dibatasi. Apakah kita hanya melakukan atau provide sampel-sampel dari internal saja, atau kita juga bisa melakukan analisa untuk sampel-sampel eksternal. Itu juga harus jelas skupnya. Ya. Seperti dulu waktu saya di Sampurna, karena kita punya banyak alat yang sophisticated, maka kita juga sebagai apa ya, semacam CSR-nya lah kayak gitu. Jadi kita juga menerima sampel-sampel eksternal dari pabrik-pabrik rokok yang kecil-kecil. Seperti itu. Jadi mereka, kita bersedia menerima sampel-sampel dari pabrik rokok kecil-kecil itu, ya. Tapi ini skopnya juga sekali lagi harus diperjelas nanti di dokumentasinya. Nah, itu sih mengenai resource ya. Nah, ini kita sudah masuk ke technical, persyaratan teknis. Jadi proses requirement dulu sih di versi yang sebelumnya ISO bilangnya technical requirement atau persyaratan teknis. Karena ini benar-benar yang teknis di proses laboratorium ya. Jadi persyaratan pertama itu kita nanti sempat mention bahwa kita harus review bagaimana kita menangani sampel, permintaan sampel, mulai dari apakah sifatnya itu ad hoc atau tidak tentu, ataukah sifatnya sudah pasti.
Jadi biasanya kalau saya setiap akhir tahun itu untuk budgeting pembelian chemical, maka saya harus tahu nih jumlah sampel yang akan saya terima, saya harus punya forecast-nya. Saya akan minta itu ke departemen terkait bahwa sampelmu tahun depan masuknya berapa? Apakah ada pengembangan produk? Jadi kalau pengembangan produk biasanya nanti akan mereka butuh lebih banyak sampel yang masuk. Jadi kita harus manage juga mengenai hal ini, ya. Jadi bagaimana kita memperlakukan permintaan sampel dari customer. Nah, kemudian, nah ini yang 7.2 ini kaitannya sama dengan metode tadi. Bagaimana kita menseleksi metode yang cocok dengan tempat kita. Kemudian kita setelah kita adopt dari beberapa metode uji atau metode baku, maka kita rangkap pertama harus melakukan verifikasi. Verifikasi ini tujuannya adalah apakah kompatibel ataukah cocok nih metode yang saya pakai yang dari Eropa ini untuk diimplementasikan di Indonesia, apakah cocok. Jadi itu harus yang melewati namanya verifikasi. Setelah itu baru ada yang namanya validasi. Validasi metode ini terdiri dari banyak perhitungan. Jadi secara statistik banyak sekali parameternya, parameter uji. Mau reproducibility, repeatability, ya. Ini bisa, saya dulu pernah training ini 3 hari sendiri untuk 7.2 ini. Jadi benar-benar bagaimana kita harus memastikan setelah, oh ya ini verified, cocok buat saya. Nah itu cocok itu harus ada datanya, dikumpulkan dengan banyak data. Itu namanya validasi. Mau dilihat parameter-parameter validasinya. Akurasinya seperti apa. Spesifikasinya apakah terhadap analit itu saja, seperti itu. Jadi banyak parameternya untuk memvalidasi metode. Oke, itu mengenai metode. Terus ada yang namanya sampling. Nah, sampling ini juga yang tadi saya sempat singgung bahwa juga harus SOP-nya harus jelas, samplingnya seperti apa. SOP-nya apakah menyebutkan pengambilan itu dari berapa titik, misalkan ini. Jadi misalkan satu sampel itu dianggap dari 4 titik atau 5 titik, seperti itu harus dideklar, harus distandarkan. Jadi jangan sampai ketika si A yang ngambil, ternyata dia collect dari 3 titik, tapi si B yang ngambil itu dari 5 titik. Nah ini pasti akan ada perbedaan, itu sudah pasti. Ya. Kemudian yang 7.4 mengenai pada saat di handling test dan calibration. Nah ini ini kaitannya dengan kita nanti menjelaskan ke customer berapa sih jumlah minimum sampel yang diperlukan untuk melakukan analisa, itu harus di-declare di sini juga. Jadi jangan sampai nanti ternyata untuk analisa ini kurang, jadi minta lagi otomatis kita harus analisa dari awal. Karena sudah pasti akan berbeda samplingnya. Ya. Itu mengenai handlingnya. Jadi faktornya juga banyak sih. Handling salah satunya itu. Kemudian technical record. Nah, setelah kita melakukan analisa ataupun kalibrasi, itu nanti kita akan keluar data kan. Nah, data ini kemudian kita catat di mana nih? Apakah sistemnya paperless atau pakai komputer. Nah, kalau pakai komputer nanti seperti apa treatment-nya? Apakah kita disupport pakai Laboratory Information Management System atau LIMS yang kita hanya input saja, kemudian formulasinya sudah ada. Nah, ini technical record-nya. Jadi, bagaimana cara kita melakukan pencatatan hasil? Itu juga harus ada instruksi kerja atau SOP-nya. Kemudian, nah ini yang penting di ISO. Jadi, setiap parameter yang terakreditasi itu harus memiliki nilai uncertainty. Ya, apa sih uncertainty itu? Uncertainty itu adalah ketidakpastian atau bisa dibilang U95. Nah, dia ini adalah ketidakpastian. Ketidakpastian itu bagaimana simpangan nilai benar dari suatu hasil analisa itu yang biasanya bisa dapat diterima, seperti itu. Jadi uncertainty itu tujuannya adalah untuk acceptance
acceptance strength biasanya gitu. Jadi ada acceptance strength-nya seperti apa? Nah, uncertainty ini, nilai ketidakpastian ini bisa disebabkan dari orang yang berbeda, dari operatornya, dari technical-nya, dari analisnya, bisa juga dari error alatnya. Nah, jadi mau dari metode sendiri juga akan memberikan kontribusi. Jadi biasanya nanti uncertainty itu seperti kalau kita bikin fishbone chart, jadi diagram tulang ikan. Jadi nanti kita pasti harus tahu nih yang mengkontribusi apa aja selain manusianya, metodenya, materialnya juga mempengaruhi enggak matriks. Material ini kaitannya sama matriks nanti, ya. Jadi meskipun katakanlah saya analisa eugenol, eugenol itu kan matriksnya banyak. Dia bisa di cengkeh, bisa di apa? Di batang cengkeh, bisa di daun cengkeh. Nah, ini akan mempengaruhi. Jadi itu yang bisa mengkontribusi ketidakpastian dari analisa atau hasil itu. Nah, untuk 7.6 sendiri saya juga sudah pernah training ini 1 minggu sendiri untuk belajar uncertainty ini. Jadi karena perhitungan sekali, jadi matematis sekali. Tapi bisa dipelajari di online sih sebenarnya. Oke, yang 7 mengenai ini jaminan hasil. Apakah hasilnya ini valid atau tidak? Nah, bagaimana cara memastikan bahwa hasil saya ini valid atau tidak? Maka biasanya cara cepatnya, karena sampel kita biasanya kan kalau di industri itu sampel bisa ribuan dalam 1 hari. Nah, maka cara cepatnya yang paling ini adalah memungkinkan kita mereviewnya, memastikan sure bahwa itu adalah hasilnya sudah valid. Biasanya kita lihat repeatability-nya, pengulangannya saja seperti apa, ya. Jadi repeatability-nya seperti apa? Itu sudah cukup. Kemudian bagaimana dengan uncertainty-nya? Itu saja sih yang paling cara cepat yang biasa saya rekomendasikan untuk mereview. Kemudian juga menelusuri tadi traceability. Oke, kalau kurva kalibrasimu udah confirm atau belum seperti itu. Kalau kurva kalibrasinya sudah terdegradasi ya saya pasti questionable hasilnya yang dihasilkan ini. Ya, jadi caranya seperti itu, cara menjaminnya, assuring validity. Kemudian yang berikutnya mengenai pelaporan hasil. Pelaporan hasil ini seperti apa? Sama juga mau kita paperless atau kita harus terbitkan COA, Certificate of Analysis, itu tergantung dengan kesepakatan customer. Ya. Dan itu juga harus tetap di-declare bahwa untuk scope sampel A misalkan, itu harus paper base misalkan gitu. Jadi kita harus tetap kirimkan itu, di print, tanda tangan, di endorse, di sampel kayak gitu, tetap dikirimkan. Tapi ada juga yang customer, oh nggak perlu, saya cukup PDF saja. Oh ya, silakan langsung di save as, langsung kirimkan by email. Tapi tetap semuanya juga harus ada prosedurnya. Nah, setelah hasil ini sampai ke customer nih, biasanya kalau hasilnya oke, kita nggak akan dapat feedback. Nah, kita dapat feedback ketika ada complaints. Complaints ini kaitannya dengan keluhan pelanggan. Biasanya kadang-kadang, loh, bu, ini sampel saya kok kedetek mentol. Padahal line saya nggak ada mentolnya. Saya nggak lagi produksi mentol, tapi kok ada mentolnya. Nah, ini salah satu komplain. Maka kita harus telusuri nih, kenapa kok sampai ada di hasil kita ada mentolnya nih. Misalkan customer pilih apa ngirim sebuah sampel, satunya blank, nggak ada mentol, satunya ada mentol. Tapi kita detect semuanya, kita provide hasil ada mentolnya. Nah, ini yang nggak betul. Maka tugas kita adalah handling complaint. Seperti apa? Sekali lagi, traceability pentingnya di sini untuk handling complaint juga. Ya. Nah, kalau sudah ada complaint, pasti itu pekerjaannya jadi tidak sesuai. 7.10, non-confirming work. Jadi, pasti pekerjaannya tidak sesuai. Nah, ini tentu sudah harus langsung ditindak. Jadi, untuk NC atau non-conformity report, itu harus ada tindakannya. Jadi, tindakan ketidaksesuaian harus ada 2 tindakan. Ya. Jadi, tindakannya ada 2. Sifatnya yang corrective action, jadi langsung diperbaiki. Yang kedua adalah preventive action, yaitu
bagaimana kita mencegah hal itu supaya tidak terjadi. Tuh. Kemudian yang terakhir di technical requirement ini ada kontrol data. Nah, ini kaitannya tadi mengenai penggunaan laboratory information management, LIMS biasanya sih. Jadi, bagaimana kita mengontrol data ini supaya valid. Karena kan kalau pakai IT system, itu kita hanya input data saja. Tahu-tahu nanti keluarannya, jadi sudah ada formulasi di dalamnya. Nah, ini bagaimana cara kita memvalidasi formulasi yang ada di situ. Jadi, kita sih sebenarnya tinggal masukin aja, misalkan, oh, absorbance dari UV, analisa UV visible ini, masukin datanya, absorbance-nya sekian. Nanti udah ketahuan nih, munculnya sekian ppm. Nah, ini dari kita masukin absorbance, kemudian terjadi ppm, itu kan ada perhitungan. Nah, perhitungan ini juga yang harus dikontrol, itu yang harus divalidasi. Itu namanya kontrol data. Seperti itu. Oke, itu di technical, persyaratan teknis. Nah, sekarang kita ke persyaratan yang terakhir, yaitu manajemen sistem. Ya. Nah, ini adalah persyaratan umum juga sih sebenarnya. Kenapa sih kok disebut manajemen sistem? Karena sebenarnya persyaratan ini juga ada di sistem ISO 9000. Ya. Ada di sistem ISO 9000. Jadi ada pilihannya. Sebenarnya pilihannya nanti kalau lihat di klausulnya ada dua pilihan. Pilihannya yaitu mau mengikuti yang sekarang, jadi versi 2017 itu adalah yang A, melibatkan risk assessment. Kemudian atau yang pilihan B ini yang tidak melibatkan penilaian risiko, tetapi dia mengikuti manajemen sistemnya ISO 9000. Jadi di dalamnya ada kontrol dokumen. Nah, ini bagaimana kita ada prosedurnya sudah ada belum mengenai sistem dokumentasinya. Nah, sistem dokumentasi nanti setelah ini akan saya terangkan ininya, piramida dokumentasinya seperti apa. Nah, kemudian cara kontrolnya seperti apa sih? Jadi pentingnya kita kontrol dokumen adalah supaya dokumen yang terakhir adalah yang digunakan, yang valid. Jadi jangan sampai, ini kan kemarin suhunya sudah divalidasi, sudah beda. Nggak boleh lagi 30 derajat, tapi harus dinaikkan lagi ke 35 derajat. Kok kita masih pakai yang 30 derajat? Nah, ini sudah nggak sesuai. Karena apa? Nggak ditarik sama dokumen kontrolnya. Nah, inilah. Terus diganti yang baru. Nah, ini pentingnya kontrol dokumen. Karena supaya apa? Supaya dokumen-dokumen yang lama tidak digunakan kembali. Ya, tidak relevan. Jadi harus di obsolete atau dimusnahkan. Itu kaitannya mengenai kontrol dokumen, kontrol pencatatan, seperti itu juga. Ya. Nah, ini yang menarik klausul yang 8.5 ini adalah baru di versi 2017. Ya. Nah, ini bagaimana kita mengaddress atau ini ya, mencari resiko-resiko yang disebabkan dari suatu proses kita. Dan risiko ini nantinya akan bisa jadi opportunity. Pengalaman saya untuk mengakses risiko ini adalah kita, misalkan nih, kemarin kita temuin bahwa, oh ternyata kurva kalibrasi, apa sih risikonya kalau kita punya satu kalibrasi digunakan untuk berbagai macam matriks. Nah, misalkan kalau sampel saya ternyata di luar lebih rendah daripada kalibrasi yang sekarang, itu bisa jadi dia tidak terdeteksi. Begitu juga sebaliknya. Kalau terlalu besar, maka opportunity-nya adalah di balik risiko yang, oh, nggak kedeteksi, oh, ternyata masih di bawah limit deteksinya, oh, ternyata metode ini nggak sensitif. Gitu. Ya, itu di balik risiko itu tentu ada opportunity. Peluangnya adalah, okay, sekarang kita bikin saja beda kalibrasi terhadap beda matriks, kita bikin beda kalibrasi. Jadi misalkan kita analisa eugenol di cengkeh sendiri, itu akan berbeda ketika eugenol di daun. Karena ini lebih ke sensitivitas metode. Atau kita bisa spread satu kalibrasi digunakan untuk semua. Kan tetapi ini akan
membuat metode tidak sensitif. Itu kita sudah pernah coba, sudah pernah studi. Itu mengenai risiko dan opportunity. Jadi di balik risiko biasanya pasti akan muncul ide-ide yang baru. Nah, itu adalah opportunity, kesempatan kita untuk melakukan suatu improvement yang di 8.6 tadi. Jadi bagaimana kita mendevelop, mengembangkan, ya, mengembangkan metode, mengembangkan apa ide-ide kita lah, itu ada di prosedur klausul 8.6, ya. Jadi supaya kita itu enggak, kenapa sih harus ada improvement itu, ya, supaya kita enggak stagnan di situ. Nanti negara orang udah sampai mana, kita masih di sini-sini aja gitu. Inilah perlunya, makanya kenapa sih internasional itu sangat cepat perubahannya, karena mereka melakukan ini, mereka menganalisa risiko dan kemudian mendapatkan peluang untuk improvement. Ternyata ini yang di-share ke kita versi terbarunya 2017. Nah, tadi saya sudah singgung mengenai corrective action, ya. Jadi tindakan perbaikan, tindakan koreksi ini adalah tindakan merupakan upaya tindakan perbaikan yang harus segera dilakukan, ya. Jadi misalkan jadi contohnya sih gini, kemarin saya kasih training itu, apa sih bedanya, kadang suka bingung ini antara tindakan perbaikan, tindakan koreksi sama tindakan preventif gitu. Jadi kalau misalkan kita ada kebakaran nih, ya, itu kan tidak sesuai. Jadi misalkan ada konslet di alat saya, konslet kebakaran. Nah, tindakan perbaikannya apa? Jadi kita harus melakukan tindakan perbaikan. Tindakan koreksinya apa? Ya sudah disemprot pakai air, itu tindakan koreksi. Tapi bagaimana tindakan preventifnya? Nah, oh ya sudah, ini nggak boleh. Satu alat juga harus satu, apa namanya, host. Nggak boleh dibanyakin ini. Itu berarti kita sudah melakukan tindakan pencegahan. Jadi kita nambahin lagi nih, colokan hostnya khusus satu alat, satu. Nggak boleh diparalel. Untuk tidak terlalu membebani dan akhirnya membuat short contact. Hingga kebakaran. Tapi ini juga real, saya pernah alami seperti itu. Jadi itu bedanya, mana tindakan koreksi dan mana tindakan preventif, ya. Itu di 87, kemudian di 88 kita ada internal audit. Nah, internal audit ini biasanya dilakukan paling tidak paling cepat, biasanya paling cepat 6 bulan sekali. 6 bulan sekali atau paling tidak 1 tahun sekali. Nah, ini biasanya kita ada tim audit internal, nah itu yang bertugas biasanya cross audit nih. Kalau saya dari departemen QA, nanti saya mengaudit departemen produksi. Begitu juga sebaliknya, produksi yang akan mereview klausulnya yang di QA ini sudah dijalanin belum, kayak gitu. Jadi ini supaya tidak ada konflik kepentingan. Oh, nah kalau saya audit di tempat saya sendiri kan itu berartinya konflik of interest. Jadi ada kepentingan. Terus biar nggak jadi temuan, nggak tanyain masih, nggak boleh juga kayak gitu. Makanya itu pentingnya tidak ada cross audit, itu internal audit. Jadi bagaimana memastikan bahwa klausul-klausul sudah dipenuhi. Dan yang terakhir, setelah kita melakukan internal audit, kemudian kita ada customer survey, itu biasanya akan di-share ke manajemen melalui manajemen review. Jadi biasanya 1 tahun sekali nih kalau saya. Boleh panggil, jadi sekaligus biasanya akan ada feedback dari manajemen. Ketika misalkan, oh saya perlu alat baru, oh saya perlu budget lebih banyak, misalnya. Kalau budgetnya sedikit, nggak usah ngomong. Gitu ya, mengenai manajemen sistem. Nah, tadi sudah banyak gitu persyaratannya. Nah, sekarang bagaimana sih melihatnya? Memappingkan skemanya seperti apa, gitu ya. Jadi yang bisa saya terangkan di sini, jadi sebelum kita itu membuka laboratorium uji atau kalibrasi laboratorium itu kan service sebenarnya, jasa kan. Kita tidak menghasilkan apapun, kita hanya menghasilkan data, gitu. Jadi sebelum kita membuka laboratorium service, itu kita harus punya dulu nih backbone-nya di sini, yaitu klausul 6, 7 dan 8. Jadi kita persiapkan dulu nih resource yang baik, human resource maupun infrastrukturnya nih. Jadi personelnya juga sudah harus kompeten.
Terus kita juga harus bisa mengkondisikan lingkungan maupun fasilitas. Alatnya juga harus dipenuhi. Kemampuan ketelusuran kita juga harus mumpuni. Kemudian juga, nah ini bagaimana nih kita purchasing atau pembeliannya. Apakah jangan sampai nanti kita pada saat analisa kehabisan material, kehabisan bahan, ataupun kehabisan alat, alatnya nggak bisa datang, terus jadi kita nggak bisa analisa, nah ini nggak bagus juga untuk portofolio perusahaan. Gitu. Kemudian, nah tadi juga kontrol data. Kita juga harus bisa memvalidasi tadi kan, data-data yang kita masukkan, itu secara Laboratorium Information Management System, atau LIMS tadi. Nah ini manajemen sistemnya terkait dengan kontrol dokumen dan kontrol pencatatan. Jadi, paling tidak minimal itu harus disiapkan yang kuning ini. Itu dulu. Nah, kalau kita sudah siapin persyaratan yang 678 ini, nah, kita baru nih boleh nerima sampel dari customer. Ya. Dari baru ke persyaratan teknisnya. Mulai dari kita bagaimana men-treat permintaannya, kemudian apakah ini saya sudah punya enggak nih metodenya untuk analisa sampelnya customer. Kemudian apakah saya harus sampling ataukah saya hanya terima saja? Kalau terima sudah langsung di handling, ya kan? Baru ke pencatatannya, hasilnya. Sampai dengan ke reporting. Nah, kalau sudah reporting, kita sudah bisa deliver ke customer. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa kalau sudah di customer, pasti kita akan dapat feedback nih. Kalau dia ada komplain, maka dia jadi suatu pekerjaan yang tidak sesuai. Maka harus ada corrective action, dan kemudian di-assess apa, risiko apa yang ada di sana. Supaya apa? Supaya ada kesempatan untuk perbaikan. Nah, itu juga bisa kita peroleh pada saat kita ada internal audit. Kalau ada temuan, maka kita harus ada corrective action sampai dengan improvement. Nah, dari semua masukan ini tentunya akan menjadi dasar untuk manajemen ya pada saat di manajemen review untuk memperbaiki bagaimana sih sistem manajemennya seperti itu. Jadi itu skemanya, implementasinya klausul yang sebanyak tadi itu. Ini skemanya. Nah, terakhir nih, slide terakhir itu mengenai struktur dokumentasi. Jadi untuk manual laboratorium itu kita punya satu, yaitu isinya yang mengenai komitmen manajemen, job list-nya orang tadi juga harus ada di sana, kompetensinya seperti apa harus ada di statement di sana. Jadi misalkan analis HPLC harus kriterianya 1 2 3 lulusan apa. Ya, itu harus dalam. Atau garis miring minimal telah bekerja memegang alat selama berapa lama. Itu harus state di manual. Nah, bedanya apa dengan prosedur? Nah, prosedur ini kaitannya dengan yang tadi nih di klausul-klausul. Jadi kalau bedanya prosedur dan instruksi kerja, kalau prosedur ini lebih ke diagram kerja saja. Jadi melibatkan seorang siapa, ya, kemudian durasinya seperti apa, itu ada di state di prosedur. Akan tetapi kalau sudah instruksi kerja, SOP, tes metode, itu sudah sangat detail. Sampai dengan suhunya sekian, itu harus di state di instruksi kerja. Itu sangat detail ada di sana. Nah, dokumen terakhir yang harus di-maintain adalah formulir, checklist, maupun itu adalah sebagai upaya kita melakukan pencatatan. Nah, apa saja dokumen yang tadi dilakukan, itu kaitannya dengan penerimaan sampel, pembelian juga, testing, sampling, ya, sampai dengan trainingnya personil, itu juga harus di-maintain recordnya. Itu sih dari saya, sorry kalau memang banyak ininya. Jadi, apakah kita masih punya sesi untuk tanya jawab dan diskusi? Silakan, saya kembalikan ke Bu Ika nih. Ya, Mbak, ini masih ada waktu 20 menit. Sorry. Ya, jadi ini masih ada waktu 20 menit. Bisa dikemukakan pertanyaannya.
Suara saya jelas ya, Mbak Remi? Oh iya, jelas. Jelas. Karena ini hujan di sini, dan di sebelah saya jendela suaranya keras. Ini ada pertanyaan. Yeah. Ada pertanyaan di chat. Izin bertanya dari Septihani. Apakah seluruh persyaratan apakah seluruh persyaratan itu harus dipenuhi? Bagaimana jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi? Bagaimana kita tahu bahwa seluruh persyaratan sudah terpenuhi? Ini pada pakai chat yang bertanya, Mbak. Monggo. Oke. Saya jawab langsung ya. Oke, monggo. Oke. Jadi memang apakah jika salah satu yang nggak dilakukan gimana? Nggak bisa. Itu akan jadi temuan ketidaksesuaian tadi. Jadi itulah pentingnya kita melakukan internal audit. Jadi pada saat internal audit, kita akan tahu nih klausul apa yang tidak terpenuhi. Dan karena memang klausul ini sebenarnya, klausul ini bukan satu hal yang parsial, tapi ini bukan sesuatu yang sendiri-sendiri, oh kamu ngerjakan klausul A, aku klausul B, enggak gitu. Jadi ini semuanya sangat berkaitan ya. Jadi kalau satu saja tidak dilakukan, pasti yang akan impact ke yang lainnya, seperti itu. Jadi idealnya memang harus dilakukan semua, karena kita tidak akan bisa, karena ini semua klausul itu sangat berkaitan, maka kita tidak akan pernah bisa tidak melakukan satu. Gitu. Ya. Jadi harus memang harus dilakukan semua. Ya. Semua harus dilakukan. Nah, kalau tidak dilakukan gimana? Ya nanti dapat non-conformity, temuan ketidaksesuaian di pada saat audit. Ya, jadi kapan sih kita tahunya bahwa saya ada yang nggak sesuai klausulnya? Oh, ya pada saat, ternyata aku nggak melakukan pencatatan suhu ruangan ya, gitu. Padahal di situ dipersyaratkan bahwa suhu ruangan harus dipantau terus. Nah, itu bisa jadi temuan kan? Oh, itu temuan tidak dilaksanakannya klausul yang 7.2 atau 7.3 seperti itu. Ya. Jadi biasanya ketahuan bahwa saya tidak ada yang tidak melakukan pada saat internal audit biasanya gitu. Itu pentingnya internal audit. Cuman gini, ada satu seperti yang misalkan di apakah kita provide external sample itu. Jadi ada, saya akan exclude klausul 6. berapa tadi yang 6. terakhir, 6.6 mungkin. Jadi saya akan exclude itu, boleh tidak, saya tidak mengimplementasikan. Jadi lab saya tidak hanya menerima sampel internal, saya tidak menerima sampel eksternal. Maka saya tidak akan mengimplementasikan klausul 6. berapa tadi? 6.6 atau 6.7 kayak gitu yang eksternal customer tadi. Maka saya bisa exclude ini. Nah, pada saat saya exclude klausul ini, saya harus state di manual. Seperti itu. Jadi boleh ada, tapi kalau kaitannya dengan technical requirement atau klausul 7 dan klausul 8, ini biasanya tidak boleh tidak dilakukan. Kalau persyaratan teknis dan persyaratan manajemen. Ini tidak boleh. Tapi di luar itu, kalau klausulnya klausul 5 atau 6, ini boleh ada yang tidak dilakukan. Tapi syaratnya harus di-state di manual dokumennya. Boleh. Selama itu bukan persyaratan teknis dan persyaratan manajemen. Itu. Semoga bisa menjawab ya. Ya, itu banyak sekali pertanyaannya, Mbak Remi. Kemudian selanjutnya ya. Ini tanya beda ISO 17025 dan yang lain. Mungkin di awal tadi sudah. Iya. Tapi nggak ada tadi ininya. Nggak ikut. Nggak ada ini, nggak ada PowerPoint-nya itu. Nggak ada slide-nya. Jadi dia mungkin terlewat gitu ya. Oke, ya saya coba jawab ya. Kalau 17025, skopnya spesifik ke manajemen laboratorium. Ya, 17025. Nah, kalau yang lainnya yang apa nih? Kalau misalkan ISO 9000, nah, skupnya ke manajemen mutu, ya,
Mutunya mutu apa? Mutu proses dan mutu produk. Itu 9.000. Nah, kalau ISO 14.000. 14.000 itu kaitannya manajemen lingkungan, ya. Lingkungan. Terus ada juga nih ISO 18.000. 18.000 itu kaitannya sama SMK ini K3. Nah, yang kemarin minggu lalu sama Pak Hendrik. Nah, itu masuk ke K3, bisa ke 18.000. Terus juga ada lagi ISO 22.000, ini yang spesifik ke food safety. Sebenarnya banyak kok di apa? Google ada banyak. Ya, selanjutnya itu ini banyak. Selanjutnya ada dari Risa tentang uncertainty. Tadi disebutkan okay. Tentang uncertainty. Itu syarat diterimanya itu berapa? Tapi sepertinya tadi sudah sebut U95 gitu sebenarnya ya. Mungkin belum paham. U95. Ini mahasiswa baru, angkatan 2019 mereka. Iya, baru semester 2, 3 ya. 2. Semester 2. Jadi U95 ini saya dulu training itu butuh waktu 5 hari. Untuk belajar U95 saja. Jadi berapa yang bisa diterima itu karena kan nanti kembali lagi nilai itu tidak akan fix di nilai itu, jadi itu akan tergantung dari kontribusinya, gitu ya. Kontribusinya misalkan uncertainty pipet saja, uncertainty pipet ini tidak hanya kan tergantung juga dari uncertainty pipet itu pada saat kalibrasi tergantung dari suhu ruangannya, terus jenis pemuaiannya. U95 Duran dengan Pirek itu sudah akan beda gitu kan. Jadi nilai U95 ini akan sangat bergantung pada kontribusi baik materialnya itu sendiri maupun kontribusi lingkungannya, seperti itu. Jadi nilainya tidak akan fix, ya. Tidak akan fix. Biasanya sih kalau alat sih sedikit simpangannya. Karena ya alat itu mau dikalibrasi berapapun sejauh dia tidak akan mengalami perubahan. Makanya kenapa alat-alat pipet kita itu kan sangat sangat tidak terpengaruh pada suhu gitu kan. Kayak gitu. Jadi U95 tidak punya nilai pasti, tapi yang pasti adalah dia harus yang pasti adalah kita harus memperhitungkan dari banyak kontributornya. Apakah dari, kalau saya analisa memvalidasi metode baru, saya harus memperhitungkan faktor analisnya, orangnya, kemudian saya harus perhitungkan alat, kontribusi alat itu seperti apa, terus lingkungannya juga seperti apa. Banyak faktornya. Saya dulu training ini butuh waktu 1 minggu. Nanti itu statistik gitu ya, Mbak ya? Betul sekali, iya. Browsing aja, uncertainty. Wah, pasti mumet nanti di sana. Ini ada hubungannya tadi, ada yang tanya, Laili, tentang kalibrasi. Itu perlu dilakukan setiap berapa kali, satu bulan sekali atau bagaimana sebenarnya? Ya, bagus pertanyaannya. Jadi kalibrasi itu boleh dikalibrasi tergantung faktor pemakaian alatnya. Jadi saya nggak mungkin kalibrasi timbangan. Saya punya timbangan ya. Saya kalibrasi. Dulu waktu sampelnya masih banyak, itu saya harus kalibrasi paling tidak harus 6 bulan durasinya. Ya, yang menentukan ini biasanya adalah tim dari kalibrasi. Apa yang diperhitungkan biasanya adalah umur alatnya, kemudian apakah spare part-nya discontinue atau tidak, itu akan menjadi bahan pertimbangan dari tim kalibrasi untuk menentukan kalibrasinya. Apakah sudah ada penyimpangan dari kalibrasi terakhir sebelumnya, itu yang membuat mereka akan menentukan frekuensi kalibrasinya, durasinya. Nah, tapi ya itu tadi, balik lagi, frekuensi kalibrasi itu bisa diperhitungkan sesuai dengan durasi pemakaian kita. Kalau dulu saya pakai timbangan ini karena saya dulu banyak sampel. Tapi sekarang produknya sudah tidak ada produk lagi, maka saya sudah jarang nih menggunakan timbangan karena saya sudah
jarang analisa, otomatis apakah sama frekuensinya? Dulu saya 6 bulan sekali, kalau sekarang saya 1 tahun sekali gimana? Kan nggak apa-apa. Karena apa? Karena alat ini juga jarang dipakai. Maka, jadi intinya kenapa harus dikalibrasi ulang adalah untuk memaintain, untuk melihat apakah ada penurunan kinerja dari alat. Seperti itu. Jadi, kalibrasi itu tidak saklek, ya. Jadi, dia tergantung kebutuhannya. Beda lagi kalau misalkan dulu saya 6 bulan, terus ini ada banyak sampel, ad hoc, banyak project, maka saya sering menggunakan timbangan. Ini kok timbangannya kok susah sekali ya, ini ya, apa, nemu stabilnya, ya, karena sering dipakai, maka saya harus percepat dari 6 bulan, nggak usah nunggu 6 bulan, saya 3 bulan harus segera dikalibrasi. Ya. Terus itu ada lagi yang ditanyakan tentang ISO, perlukah ada standarisasi ISO di kampus? Karena di ini ada satu mahasiswa menemukan satu kampus tuh ada yang pernah dapat sertifikat ISO gitu. Apakah memang diperlukan ini ISO untuk lab kampus gitu? Universitas. Ya. Oke. Jadi gini, sebenarnya ISO ini kan tadi sudah dijelaskan di awal mengenai benefitnya ya. Jadi kalau kita ISO itu jadi lebih sifatnya memang intangible. Tapi selain itu juga biasanya untuk marketing itu akan sifatnya tangible. Jadi, ayo Pak, kalau kamu misalkan mau analisa di tempatku, ini aku sudah valid ininya produknya. Karena apa? Kita sudah menerapkan sistem ISO A, ISO B, ISO C, seperti itu. Jadi ini juga salah satu benefit untuk instansi. Nah, tapi itu juga atas dasar kepentingan customer sebenarnya. Ah, tempatmu mau ISO tapi mahal. Mendingan aku nggak yang lagi ISO tapi nggak mahal. Misalkan ada juga yang customer kayak gitu kan. Jadi tergantung dari kembali lagi ke customernya. Apakah customernya biasanya customer akan, nah itu tadi preferensi customer juga beda-beda kan, gimana ya, saya mau yang ISO tapi agak mahal, yang ini nggak ISO tapi murah. Nah, balik lagi ke preferensi customer kan beda-beda. Oh, kalau saya ya, yang pasti yang pertama saya nggak lihat murahnya, saya yang penting pegang validitasnya, valid, akurat, nah ya sudah, pasti ISO, saya pilih yang ISO, gitu. Nah, sekarang balik lagi nih ke customer-nya lab kampus nih. Nah, apakah customer-nya membutuhkan itu? Nah, kalau customer-nya membutuhkan itu, ya, ya saya rasa perlu. Tapi kalau misalkan selama itu tidak, ya kita terapkan saja prinsip-prinsipnya. Ya. Bahkan di lab saya yang sekarang itu tidak ber-ISO. Tapi saya selalu membawa nilai-nilai dari ISO itu untuk diimplementasikan seperti itu. Karena apa? ISO ini effortnya cukup tinggi ya. Cukup dari tinggi segi biaya mungkin juga. Biaya juga. Jadi kita ini sudah dikerjain untuk menerapkan, masih aja dikena di cas biaya ya. Tapi enggak apa-apa, karena kita beli sertifikat soalnya. Oh, jadi itu bukti pengakuannya berupa sertifikat gitu ya? Oh ya, ya. Ada sebenarnya beda masa berlakunya. Ada ya. Beda. Masa berlakunya juga, betul. Bedanya akreditasi dan sertifikasi itu bagaimana? Ya, kan akreditasi itu kan, jadi gini, akreditasi itu kan metodenya ya, metodenya si badan ini akreditasi ya kan. Tapi kalau sertifikasi ini ya, objeknya apa, dia implementasi di sistem apa, itu ya sertifikasi. Sebenarnya sama-sama sih, cuman beda istilah saja. Jadi ada yang nyebutnya akreditasi itu ya badannya itu. Kalau sertifikasi ya objeknya, apa yang mau disertifikasi? Oh, mutunya. Oh, labnya yang disertifikasi kayak gitu. Ya, kalau istilah standarisasi itu? Nah, standarisasi ini yang kita menerapkan requirement-nya. Jadi ketika kita menerapkan requirement itu sudah disebut kita itu sedang menstandarisasi loh, kayak gitu. Ya. Jadi tidak jadi, dengan kalau kita melalui standarisasi maka kita bisa mendapatkan akreditasi dan tersertifikasi. Apa seperti itu? Ya, ya boleh lah kalau gitu. Boleh. Karena ada istilah-istilah yang tapi itu kan agak apa sama ya?
Bagi kami itu agak sama. Ya, itu istilah saja. Iya, tapi nanti implementasinya juga akan berbeda sebenarnya. Oh. Ya, jadi pada saat standarisasi, ya ketika saya sedang apa membandingkan kayak tadi uji profisiensi itu adalah juga upaya standarisasi. Ah, kayak gitu. Itu ada pertanyaan tadi tentang itu, standarisasi personal, ya. personalisasi itulah ya kan melalui proficiency test. Itu tadi dia tanya tadi dari dua contoh kasus dia punya background sudah ini bekerja lama dengan teknik tersebut, yang satunya dia gelarnya tinggi tapi tidak punya ini apa skill, lama kerja atau gitu, keterampilan ya. Nah itu yang dipilih yang mana biasanya kalau dia setelah menganalisis satu sampel itu sama, sama benarnya gitu. Yang dipilih biasanya bagaimana itu hasil proficiency test-nya? Ya, kalau misalkan uji proficiency-nya antara si A yang bukan master misalkan, dia bukan master kayak kejadiannya sih tempat saya kayak gitu. Jadi yang satunya lulusan ekonomi, tapi dia sudah 10 tahun lebih di sana. Terus satunya lagi master, tapi dia belum baru 6 bulan di sana dan analisa juga sering salah misalnya kayak gitu ya. Dan ini setelah melalui uji proficiency test kita baru tahu kan tadi hasilnya gimana, inlier atau outlier. Ketika dua-duanya sudah inlier, maka saya sudah bisa bilang bahwa mereka ini sudah standar. Ya, sudah sama. Maka saya mau pakai manapun sebetulnya ya. Gak ada masalah mau saya pakai yang jadi gini, nilai plusnya dari si master ini adalah oh ternyata dia sudah punya skill, dia sudah tidak questionable lagi hasilnya karena dia sudah inlier pada saat uji proficiency. Akan tetapi ketika ada masalah dan membutuhkan improvement atau tindakan koreksi tadi, maka dia harus bisa melakukan traceability. Kira-kira kamu coba bakteri apa sih yang menyebabkan ini itu apa? Jadi kenapa saya membutuhkan orang yang tidak hanya skill tapi juga pengetahuannya ada, itu saya butuhkan ketika saya ada masalah. Ya. Jadi skill itu bisa dipelajari, tapi kalau knowledge itu juga butuh waktu kan? Gitu. Nah, beda sama si A tadi yang misalkan background-nya ekonomi. Dia skill-nya tinggi, tapi knowledge-nya rendah. Ya, maka kita harus isi dia dengan training. Misal kita harus angkat dia dengan training. Biasanya saya akan swipe, oh yang master ini harus kasih knowledge ke yang kurang tahu knowledge-nya. Kayak gitu. Jadi, mana yang dipakai, mana yang enggak, itu ya tergantung kebutuhan manajernya sebenarnya. Kamu perlu enggak orang yang bisa apa solve problem-problem? Ya, jadi ini juga penyemangat buat adik-adik ya, Mbak ya, supaya nanti kalau lulus ya pede ya. Aja gitu. Skill itu bisa dengan lamanya waktu bekerja itu pasti akan bisa canggih sekali mengerjakan sesuatu. Karena knowledge-nya dia itu memang sudah didapat saat kuliah gitu ya, jadi harus pede gitu ya. Karena kan biasanya skill-nya itu dari, halo Mbak Remy? Sinyalnya Mbak Remy mungkin lagi down ini. Ah, udah. Ini punya siapa tadi yang off ya? Punya saya atau? Hilang punya. Punya saya yang hilang. Gimana? Ya. Ya, jadi untuk penyemangat adik-adik, Mbak, nanti kalau lulus kerja itu ya tetap aja pede walaupun saingannya itu sudah punya background kerja lama gitu, nggak usah patah semangat gitu ya. Karena sudah punya knowledge gitu ya. Betul. Jadi kalian belajar ini adalah salah satu bekal juga untuk ini ya,
bagaimana critical thinking, analytical thinking itu diasah di sini. Itu sangat pentingnya di kampus itu yang saya rasanya. Semangat. Ini ada yang bertanya juga Mbak mengenai hasil yang confidentially. Yang tadi yang confidential itu, kenapa kok dia itu perlu confidential? Terus siapa yang dimaksud ini dirahasiakan dari siapa? Objeknya yang sedang dianalisis, perusahaannya sedang dianalisis, atau siapa yang dianggap confidential ini? Dari siapa? Ya. Jadi confidential ini hasilnya ya, hasil analisa kita. Itu harus dijaga kerahasiaannya. Ya. Dari kan siapa? Kita ini kan lab service ya. Hmm. Ya. Dari yang tidak berkepentingan, dari yang bukan memasukkan sampelnya. Saya dulu pernah gini, saya pernah dapat sampel dari operator katakanlah. Kemudian manajer si operator itu meminta hasilnya ke saya. Maka saya tidak akan kasih. Meskipun itu bosnya loh. Ya. Jadi saya tidak tahu apakah memang benar-benar data itu akan digunakan sesuai dengan yang dimaksud. Kita kan hanya provide angka kan sebenarnya. Kita kan hanya memberikan angka. Nah, kita kan nggak tahu angka itu nanti akan dipakai atau seperti apa. Kadang-kadang kalau ada yang juga customer, loh sudah bosku sudah tahu duluan Bu, gitu. Loh, saya juga nggak tahu siapa yang bocorin. Padahal dia nggak mau data yang tidak sesuai itu sampai ke bosnya. Maka dia akan kirim lagi sampel baru yang sudah diperbaiki prosesnya seperti itu. Nah itulah, ya, jadi hal-hal itu yang menyebabkan bahwa kita harus konfidensial, harus merahasiakan hasilnya dari siapapun, kecuali dari yang mensubmit request sampel. Jadi siapa yang orang ngasih sampel ya hasilnya ke orang itu saja, tidak boleh ke yang lain. Kecuali memang dia minta, oh ya sudah Bu, kasih saja misalkan, enggak apa-apa. Jadi itu tujuannya. Jadi kadang-kadang kita harus support customer kita juga bahwa data itu tidak akan digunakan untuk hal-hal yang merugikan customer kita. Kan customer kita itu yang memasukkan sampel ke kita. Ya, baik. Terima kasih Mbak Remi. Saya kira mungkin itu cukup ya. Sebenarnya nggak cukup. Sebenarnya nggak cukup. Tapi waktunya adik-adik ini juga ada kuliah sesi ya, selanjutnya ini. Jadi terima kasih banyak atas pengetahuan, sharing pengetahuannya ini dengan adik-adik. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang disampaikan sebagai penutup. Monggo Mbak. Ya baik. Terima kasih banyak. Atas ini ya aktif partisipasinya buat adik-adik semua yang bisa sampai memberikan feedback buat saya. Tapi sebenarnya nanti ada satu slide lagi tadi kan bahwa sebenarnya saya mau sebenarnya feedback. Jadi kalau bisa di lab masing-masing adik-adik ini tempatnya juga Bu Ika itu bisa di audit nah istilahnya. Jadi mana sih ini dalam rangka supaya value-nya atau nilai dari ISO ini bisa diterapkan tanpa harus sertifikasi. Karena itu juga akan menguntungkan usernya, pemakainya. Jadi kalau bisa sih ada semacam kayak tugas gitu ya, setelah nggak hanya kuliah saja, tapi juga harus mengakses sendiri nih lab-nya. Lab-nya Bu Ika misalkan, diminta itu mahasiswanya untuk mengakses mana aja nih yang kurang, apa yang harus diperbaiki. Seperti itu ya. Jadi terus nanti untuk 7 penanya tadi nanti saya akan minta nama lengkapnya ke Bu Ika, nanti saya ada sertifikat apresiasi lah dari saya nanti. Waduh. 7 penanya ini yang mana Mbak, rebutan nanti nih Mbak. Ya. Ini banyak banget nih. Ya. Saya yang pilih berarti. Ya, tadi pertanyaan nomor 1 sampai 7 ya. Oke, itu aja. Good luck untuk semuanya. Dosennya dikasih juga hadiah, Mbak. Baik, itu terima kasih banyak Mbak Remi atas waktunya yang mungkin sangat padat sekali aktivitasnya. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi, mungkin fisiknya bisa datang ke Jember kalau ada waktu ya. Kita bisa susun itu kuliah alumni gitu. Terima kasih banyak. Untuk adik-adik semua, silakan diresum apa yang disampaikan oleh Mbak Remi tadi. Jadi nanti informasinya juga nggak akan hilang dari kepala Anda ya.
Saya kira mungkin ini semoga bermanfaat dan barokah. Saya akhiri sekian. Terima kasih Mbak Remi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Yeah.